Hello, selamat datang ke Akmal Story Channel. Hari ini saya akan review produk bahan memasak kek seterusnya adalah DFCC Devil Food Cake Chocolate. Setadaannya kek coklat ya sebenarnya. Masak pun ada kek coklat, bukan hanya ada red velvet saja ya. Coklat pun ada. Jadi saya nak bagi coklat kan semua orang makan. Ni coklat dia. Cantik. Tengok. Dia punya texture dia. Paling cantik tu, tengok dia punya cream dia, design dia. Sebab saya keluar daripada tak es, dia lagi cantik dah dia punya design. Kekal abadi di situ. Jadi dalam lama dia akan jadi cair. Dia akan hilang bentuknya. Jadi bentuknya akan hilang lepas kita makan dia. Kita rasa sama dia. Tengok sama dia. Ini dia punya base. Ketebalan dia punya coklat ni. Ini dia punya base lah. Confirm lah coklat. Bau coklat dia. Sedapnya. Okay, rasa lah. So, manis ke, tak sedap ke, keras yang batu ke. Bismillahirrahmanirrahim. Tak manis. Lima kemanisan. Satu je. Lepas tu, yang atas tu, coklat dia, pahit-pahit manis. Atas tu pahit saya rasa. Bawah dia pun biasa manis sikit. Dia campur dua-dua jadi pahit-pahit manis. You ke manis? Manis sangat dia tak manis. Ayam tu. Ni tak boleh jalan ni. Sedap ni. Lembut. Tak rasa manis. Nanti ulang sama kan? Memang tak manis. Kek ni memang terbaik. Coklat tu, kek dia memang terbaik. Jadi dengan harga RM40 dengan saiz macam ni, tak manis, sedap, lembut. Manis pahit-pahit coklat memang terbaik. Bukan manis saja. Kamu boleh beli, tak ada masalah. Bagi mereka suka coklat. Krim dia pun tebal. Krim tebal dia memang best. Cantik. Jadi mereka nak beli nanti, tengok di description bawah ejen-ejennya. Boleh beli dengan harga RM40. Ataupun nanti kadang-kadang masa ada buat promosi untuk setiap kek. Bukan setiap bulan je lah. Setiap nanti ada masa-masa tertentu, lain kek, lain promosi lah harga-harganya. Jadi terima kasih kerana menonton semua video. Like, share di mana media sosial. Dan mereka yang baru lihat, sila subscribe, tekan loceng untuk lihat video-video yang terbaru. Terima kasih kerana menonton semua. Bye.